Okay guys, I started the video. This is Jaipura, lovely city and all that. Selamat datang di kota Jayapura. Ya, selamat datang kota Jayapura. Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak Papua di New Guinea. Is one of country Papua New Guinea. This is total African country. And half of the Papua Indonesia. And half of the Papua ini menjadikan Indonesia. Kota Jayapura sebagai kota keenam terluas half di Indonesia setelah kota Palangkaraya, Indonesia. Dumai, Tidore Kepulauan, Sabolusalam dan Kota Indonesia Sorong. Total jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2019 adalah 300.192 jiwa. Hari jadi Kota Jayapura ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1993 atau berusia 27 tahun pada tanggal 2 Agustus. Halo, assalamualaikum, selamat datang semua sahabat teman-teman, kembali lagi di orang Bangladesh. Hari ini juga aku mau reaksi Jaipura City drone view. Jaipura City, this video to make reaction suggested me YouTube Tanak Batavia. His name Mr. He request, he suggests me to make reaction Ambon City and Jaipura City. Jaipura City's flyover, Jalan Jaipura flyover, I make maybe seven months ago. This is whole city, Jaipura City's drone view. I am going to making a reaction, going to taking a bus or to. So siapa baru nonton di channel Alhapi, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar 2020 besok. Adapun moto dari kota Jayapura adalah Jayapura kota beriman yang mempunyai akronim bersih, beriman, indah, aman dan nyaman. Saat ini kota Jayapura terdiri dari 5 distrik dan terbagi menjadi 25 desa dan 14 kelurahan. Adapun nama 5 distrik di kota Jayapura adalah distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, Abepura, dan terakhir distrik Muara Tami. Sedangkan nama desa dan kelurahan yang ada di kota Jayapura diantaranya adalah kelurahan Angkasapura, Triukora, Mandala, Argapura, Ardipura, Bayangkara, Tanjung Ria, Burabesi, Hamadi, Batas-batas wilayah Kota Jayapura adalah di sebelah utara perbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerong, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Kota Jayapura ini didirikan oleh Kapten Infanteri FJP Sanjay dari Kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Pulau Papua bagian barat. Kota ini sempat disebut Kota Papua Baru Jaipura dan Soekarnopura sebelum menyandang nama yang sekarang pada tahun Papua 1968. Jaipura arti literal dari Jaipura, sebagaimana Kota Jaipura di Rajasthan adalah kota kemenangan, yang dalam bahasa Sanskerta Jaya yang berarti kemenangan dan Pura adalah kota. Bandar udara yang melayani Kota Jayapura adalah Bandar Udara Sentani yang berlokasi di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Dan untuk akses transportasi laut, Kota Jayapura memiliki 2 pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Yos Sudarso dan Pelabuhan Porasco. Pelabuhan Yos Sudarso merupakan pusat bongkar muat kapal peti kemas dan bersandarnya kapal Pelni. Sementara Pelabuhan Porasco adalah pusat bersandarnya kapal perintis Papua dan kapal-kapal militer milik TNI dan Polri. Pada April 2017, pemerintah Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah Sekda Heri Dosinasen mewacanakan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Jayapura sebab kota ini sudah dianggap terlalu padat populasinya.
Beberapa dinas yang bertugas untuk melaksanakan hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua. Mereka bertugas berkoordinasi mencari lokasi untuk dilakukan penataan kota baru di areal yang sangat luas. Jayapura memiliki hubungan kota kembar dengan kota-kota lain di dunia, diantaranya kota Puerto Princesa, Filipina, Quezon City, Filipina, kota San Jose, Costa Rica, kota Songkla, Thailand, kota Greenland, di Nuuk, Denmark. Di kota Jayapura terdapat beberapa pusat perbelanjaan tradisional dan modern. Beberapa pasar tradisional diantaranya Pasar Sentral Mama Mama Papua di Jayapura Utara, Pasar Yutefa Abipura, Pasar Koya Muara Tami, Pasar Hamadi Jayapura Selatan, Pasar Invers Tanjung Ria Jayapura Utara, Pasar Kaget Kota Raja, Pasar Expo Waena, Pasar Perbatasan Pasar Pertigaan Kota Arso Muara Tami. Sedangkan pusat perbelanjaan modern diantaranya Saga Mall Abipura, Mega Mall Abipura, Ramayana Mall Abipura, Mall Jayapura, Papua Trade Center PTC Entrop, Hypermart Tanah Hitam Abipura, Sagu Indah Plaza Jayapura, Mega Mall Waena. Kota Jayapura telah sejak lama bersentuhan dengan dunia luar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya orang-orang yang pernah singgah di tanah Papua, seperti seseorang berbangsa Spanyol bernama Nico Ortiz de Pretes. Dengan kapalnya yang bernama San Juan, Nico berlayar pada tanggal 16 Mei 1545 dari Tidore ke Meksiko. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Nico tiba di sekitar muara sungai Mamberano pada tanggal 16 Juni 1545, memberikan nama Nova Guinea pada tanah Papua. Sesudah Ortiz de Freitas, muncul lagi pengarung-pengarung lain antara lain Alvaro Mendana Neira 1567 dan Antonio Maas pada 1591 sampai 1593. Selanjutnya Beslid, surat keputusan Gubernemen India Belanda nomor 4 tanggal 28 Agustus 1909, kepada asisten presiden di Manokwari berbantukan 1 detasmen 4 perwira plus 80 tentara. Dalam surat keputusan tersebut antara lain tertera dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan ini, maka pada tanggal 2 September 1909, kapal Edi mendaratkan satu detasemen tentara di bawah komando Kapten Infanteri FJP Sanse segera dimulai menebang pohon-pohon, tetapi segera pula pembayaran ganti rugi harus dilakukan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit. Tahun 1999, Presiden Papua memenuhi keinginan masyarakat Papua untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Papua disebutkan dalam manifest yang dicetuskan Komisi Nasional Papua yang menyatakan nama tanah kami menjadi Papua Barat dan nama bahasa kami menjadi Papua. Manifest tersebut ditulis dalam sebuah harian pengantara pada tanggal 21 Oktober 1961. Wow. This is Estrella. Our dreams in the past. Thank you.
Andres Hagio dan guys, this is Jaipura, very nice city. This before also I make Jaipura series reaction video, just I make Jaipura fly this new breeds Papua Jaipura. Guys, this is whole city from Jaipura Papua New Guinea is one of the small country in African content. Guys, Jaipura is Africa, but half of the land Indonesian under Indonesia and it control. Guys, Jaipura Papua Jaipura maybe central place of Papua, like there's something Papua. The peoples look like African but control Indonesian government. They develop this city, this island Papua, very nice, and road communication systems also. They slowly they develop in this area, you know, with mountain, with rivers, with oceans, totally. This look like paradise, Jaipur also. So I hope in future Indonesian government make more develop of these places.
already. I see United Nations also Indonesian girls lectures speeches about Jayapura and Papua City. They never ignore the peoples of Papua and the lands of Papua. Everybody in ICU guys, they never ignore about them. The Indonesian government always taking care of the Papua's peoples and Jayapura's peoples guys. So guys, this is Batabi, she girls or boys. He suggests me to make a reaction. Batam, Kota Ambon and Jayapura. So yesterday I uploaded Kota Ambon city. This is Kota Jayapura. So if you anyone have any request, any suggested video, can kindly write the video title's name and try take a verse or two from Bangladesh and I will re-upload in the channels. So guys, no more today. See you next video.